Pastors, Kabupaten yang rekam mengusung visi misi yaitu menjadi Kabupaten Muzaki. Adapun misinya adalah pertama mengembangkan kompetensi lembaga dan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat. Kedua, membangun pusat rujukan zakat tingkat pengelolaan nasional untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat. Ketiga, mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien. Keempat, menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Kelima, memberikan pelayanan bagi muzaki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah. Keenam, mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dan ketujuh, mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan atau stakeholder zakat untuk memberdayakan umat. Itulah visi dan misi Basnas Kabupaten Rekang yang disusun oleh para komisioner atau pimpinan Basnas periode 2016-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rekan resmi dilantik para pengurusnya pada tanggal 8 Maret 2016. Mulai bekerja secara maksimal untuk bersama-sama membangun Kabupaten Rekan bersama Basnas. Kami mengusung misi menjadikan Rekan sebagai Kabupaten Muzaki. Dalam mewujudkan Rekan sebagai Kabupaten Muzaki, maka berbagai program kami susun agar benar-benar dapat terlaksana. Secara umum, program Basnas ada 5 macam. Yang pertama adalah Rekan Sejahtera, yang kedua Rekan Cerdas, yang ketiga Rekan Sehat, yang keempat Rekan Religi, dan yang kelima Rekan Peduli. Secara umum, gambaran tentang program Rekan Sejahtera adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Rekan lewat Badan Amil Zakat Nasional, atau dalam artian mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan syariat. Adapun program-program Rekang Sejahtera ini adalah secara umum ada 2. Yang pertama, memberikan santunan atau biaya hidup kepada mereka yang masuk golongan fakir. Bisa juga dikembangkan bahwasanya fakir adalah mereka yang tidak mampu lagi bekerja untuk menutupi biaya hidupnya. Yang kedua adalah para janda-janda tua yang ditinggal suaminya. Kadang mereka memang punya harta, tapi hartanya ini tidak mampu dia kelola. Oleh karena itulah, untuk memperdayakan mereka, maka harus diberi santunan. Termasuklah mereka-mereka yang dalam golongan ini, anak yatim piatu yang tidak punya harta, ditinggal orang tuanya, kemudian tidak punya harta atau ada harta tapi tidak mampu dimanfaatkan atau digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada program Rekan Cerdas. Rekan Cerdas ini gambarannya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Rekang, khususnya mereka yang ingin belajar baik sekolah dasar, sekolah menengah atau perguruan tinggi tetapi tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Inilah yang harus kita bantu. Untuk sementara ini kita kerjasama dengan sekolah-sekolah terbaik dan berprestasi di Indonesia. Untuk skala Indonesia Timur, kami telah menjalin kerjasama dengan sekolah asrama terbaik, yaitu Sekolah Atira atau Asira Islamic Bundi School. Dan anak SMP kita sekolahkan pada tingkat SMA. Mereka diseleksi dengan 2 syarat utama. Yang pertama harus cerdas, pintar dan berprestasi. Yang kedua memang dari golongan yang tidak mampu secara ekonomi. Itulah kita seleksi dan kita kirim ke sana dengan biaya full. Untuk saat ini, pada tahun 2017 ini, kita telah mengirim setidaknya 11 anak Rekang yang cerdas dan pintar, berprestasi, namun tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan beasiswa full daripada Summit Budin School Atira Bone. Ada lagi program Rekang Sehat, yaitu membantu masyarakat fakir miskin dari Rekang yang sakit dan ingin berobat namun terkendala dengan biaya, maka akan dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rekan. Selanjutnya ada lagi program Rekan Religi. Kita tahu
bahwasanya Dendrekan ini walaupun dikenal sebagai daerah yang sangat religius, hampir 100% masyarakatnya beragama Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu ada masalah yang cukup kritikal. Ya, apa itu? Yaitu berkurangnya para dai dan imam yang berkualitas. Seiring berjalannya waktu, banyak dai-dai kita yang berkualitas menua, bahkan lebih dahulu meninggalkan dunia. Di lain pihak, dai-dai muda tidak nampak. Oleh karena itu kita lihat celah ini, maka mereka harus mencetak imam dan dai sebanyak-banyaknya. Karena itulah Basas Kabupaten Dendrekan masuk dalam ranah ini. Untuk tingkat perguruan tinggi, kita telah kerjasama dengan Mahat Albir Unismu Makassar atau Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Makassar. Di Unismu terada beberapa kader kita yang kita kuliahkan di sana sampai S1, dan biaya insyaallah sepenuhnya ditanggung oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dendrekan. Ada lagi di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar. Ada juga beberapa kader kita, baik laki-laki maupun perempuan, kita kirim ke sana untuk dikader menjadi imam dan dai, bahkan ulama di sana insyaallah. Ada lagi dalam skala pelatihan, kita telah kerjasama dengan Islamic Center Padi Mubarok Megabendung Bogor. Untuk saat ini kita telah mengirim setidaknya 2 orang untuk didiklat atau ditraining selama 3 bulan di sana. Mereka belajar bagaimana menjadi imam yang baik, bacaan yang sempurna, hafalan yang cukup minimal 3 juz, manajemen masjid, manajemen konflik jamaah dan seterusnya. Insyaallah mereka akan kembali ke Dendrekan dan menjadi imam serta dai yang bisa kita unggulkan. Ada lagi program diklat yang sendiri kita adakan di Kabupaten Dendrekan dengan bekerjasama dengan Mahat Albir Unismu Makassar, yaitu khususnya tim trainer Mahat Albir Unismu Makassar di bawah AMCF atau Yayasan Muslim Asia. Itulah upaya-upaya kita dalam melakukan regenerasi imam dan dai di bumi Masendrempulu. Yang terakhir, kami punya program yang namanya Dendrekan Peduli. Dendrekan Peduli ini adalah pemberian bantuan kepada mereka-mereka yang terkena musibah. Misalnya musibah kebakaran, tanah longsor, banjir, dan sejenisnya. Apa aja bantuan kita? Misalnya kebakaran. Selama ini, jika ada kebakaran terjadi, maka hal pertama dan utama yang kita lakukan adalah bagaimana mendirikan kembali rumah bagi yang bersangkutan. Dengan dana yang ada dari Basnas, kemudian sumber daya masyarakat sekitar atau swadaya masyarakat sekitar, maka mereka-mereka yang telah terkena musibah, alhamdulillah semuanya telah kita bantu dan kembali mendapatkan hunian yang layak. Begitu pula mereka-mereka yang terkena longsor dan banjir pun mendapatkan bantuan secukupnya dari Badan Amil Zakat Nasional sebagai bagian daripada Dendrekan Peduli. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan saya sebagai pemerintah daerah, kiranya Basnas ke depan bekerja lebih keras, ikhlas, lebih cerdas untuk memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Dendrekan agar secara ikhlas bisa mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya terfokus pada yang berpenghasilan tetap atau pegawai negeri sipil, tetapi kepada masyarakat umum pun, para petani, para pengusaha, wira swasta, dan lain-lain, agar
sadar untuk membayar zakat infak sedekah, karena kita tahu masyarakat MDK ini masih banyak sekali saudara-saudara kita yang berada pada taraf ekonomi prasejahtera, sehingga ini tanggung jawab kita sebagai saudara, sebagai keluarga, sebagai masyarakat untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Yang kedua, kiranya para pengurus Basnas profesional dalam menjalankan tugas dan betul-betul jangan ada penyimpangan-penyimpangan, karena ini adalah amanah masyarakat. Ini adalah titipan masyarakat untuk disampaikan kepada yang berhak. Jangan sampai kiriman masyarakat tidak sampai, dan itu konsekuensinya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seperti zakat infak dan sedekah ini kita salah memanfaatkan atau menyalahgunakan. Dan kepada saudara-saudara masyarakat Kabupaten Derekan yang telah mengeluarkan zakat infak sedekahnya, saya sebagai pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Insyaallah pasti akan dibalas sesuai timbal dengan keikhlasan kita di hadapan Allah. Terima kasih.